Nah, jadi di video kali ini gue mau modif si first lagi, si 636 gue lagi. Cuman kali ini barang yang gue pengen modif itu adalah barang yang sangat-sangat rare. Kira-kira barangnya apa? Ini dia barangnya. Nah, jadi ini adalah... Yo guys, buat kalian yang pengen punya aparel gue, caranya gampang banget. Langsung klik link di bawah aja ya. Thank you, happy watching. Yo guys, balik lagi di channel YouTube gue, Gesso Baja. Nah, jadi di video kali ini gue mau modif si first lagi, si 636 gue lagi. Cuman kali ini barang yang gue pengen modif itu adalah barang yang sangat-sangat rare. Sebenarnya untuk masalah harga gak terlalu mahal. Cuman yang mahal itu ya waktunya, karena lu mesti bener-bener nunggu sampai barang ini datang. Jadi gue bakal masang stop lamp dan underbone. Kira-kira barangnya apa? Ini dia barangnya. Nah, jadi ini adalah stop lamp TST guys, yang pernah gua review motornya si Bro Verky yang CTS Ulimer warna hijau. Jadi gua inden stop lamp ini kurang lebih sekitar 4 bulan, dia ngimpor dari Jepang langsung. Sebenarnya kalau untuk masalah harga sama merek lainnya masih dibilang murah ini sih. Cuman emang waktunya aja nunggunya bikin kesel guys, sampai 4 bulan kan. Jadi kita langsung buka aja ya. Nah, ini dia stop lampnya. Nah, yang gue seneng dari stop lamp ini, jadi dia tuh ada modenya guys. Jadi misalkan kalau kalian rem belakang itu, dia bisa ngedip 4 kali, terus langsung stay di lampu rem, udah gitu bisa ngedip terus. Jadi banyaklah modenya, kalau nggak salah ada beberapa mode gitu. Nanti begitu dipasang, gue bakal tunjukin adalah mode-modenya ada apa aja ya. Ini yang gue suka. Ya, gue lebih suka kalau punya barang tuh beda dari yang lain. Jadi nunggu lama sedikit ya, oke lah. Nah, barang yang kedua, underbone step light tech. Ini yang type R nya ini juga sama, indennya lama banget, sekitar ini kayaknya gue inden lebih lama dari ini cuy, soalnya gue tuh inden ini dulu, tapi yang dateng ini dulu, iya bener ini dulu. Jadi ini lebih lama lagi, hampir mau setengah tahun kayaknya. Kalau nggak salah awal tahun sekitar Januari Februari gitu gue udah inden ini, cuman barangnya baru dateng. Ntar, gue buka dulu, ini bukanya gimana ya? Oh ini. Set. Wih, belum kelihatan, belum kelihatan. Idi, ganteng banget. Ya, jadi ini dia stepnya. Ini yang light tech, yang type R-nya. Type R kan ya? Iya bener lah, type R. Betul. Ini ada dua piece, kiri kanan. Ini ada untuk injekannya. Nah, ini ada satu lagi sebelah kanannya. Ini ada baut-bautnya, kan lah ya. Nah, ini karbon cuy. Nah lihat. Nah sebenarnya ini gue tuh pengen banget yang warnanya merah, karena kan kalau di gue cari di Google, di searching kan dia ada yang warna merahnya kan. Cuman ya gue dapetnya kebagian yang ini kan, tapi ya udahlah, keren juga kok. Beda juga sama latex yang seri bawahnya. Nah ada dua piece. Oke, gak usah lama-lama lagi, motornya ada di sebelah gue. Jadi mau langsung gue rakit ke motornya ya. Oke, kalian jangan kemana-mana, ikutin terus. Oke guys, yang sebelah kiri udah pasang, rapi banget. Terus sekarang mau cobain fungsi apa nggak nih, bener apa nggak nih. Cek.
Nah guys, jadi ini stop lampnya udah kepasang. Ini yang gue mau nunjukin ke kalian, kalau ini kan ada beberapa mode. Ini mode yang pertama ya, coba pencet rem. Nah jadi ini dia nyala terus, cuman gak begitu terang. Lepas. Nah ini pencetan modenya ada di belakang stop lampnya nih. Ayo pencet lagi. Ini radar redup malah ya. Yeah. Coba pencet lagi. Apa? Ya pencet. Nah ini dia ngehold gini, kayak standarnya biasa kan. Pencet lagi. Nah ini kayak mulai radar terang ya. Lepas lagi. Pencet lah. Yuk pencet lagi. Nah, ini sama. Ini udah mulai radar terang ya. Jadi emang dia tuh ada beberapa mode yang kalau dipencet rem tuh kan kadang-kadang orang terlalu silau, terlalu terang kan. Jadi ini ada mode yang redupnya setengah redup sama yang terang banget. Ya pencet lagi. Nah ini dia 3 kali kedip. Coba ulangin. Nah ini 1, 2, 3 langsung ngehold. Lepas lagi. Pencet lagi. Nah ini yang rada redupnya. Nah ini sama, ini yang rada terang ya. Ini rada terang. Pencet lagi. Ini rada redup. Duh gua gak kelihatan. Oh ini rada terang guys, ini yang paling terang kalau gak salah. Ayo lagi. Nah ini yang aduh gue jadi bingung, gak kelihatan guys. Ini yang terang guys, aduh gimana sih gue bingung. Pokoknya gitulah ini, jadi ada beberapa mode gitu. Ada yang nanti yang ngedipnya cepet banget. Coba lepas dulu. Mana ya, coba cari modenya. Nah ini yang ngedip terus nih, cuma gak begitu terang. Nah ini lebih cepet lagi guys kedip-kedipnya, tapi lebay ya. Wah ini lebih cepet lagi ya. Stop. Lagi. Ini ngehold lagi. Sama ini ngehold. Jangan, kita pakai yang 3 kali kedip aja ya, biar rada elegan. Nah ini dia. Coba lagi. Ah ini kurang terang, sekali lagi. Oke. Nah sip, cakep. Jadi ini kalau kita ngerem 3 kali dulu, 1, 2, 3, nah baru ngehold gini. Kita pakai yang ini aja ya. Ini yang gue bilang stop lamp yang sangat-sangat rare. Harganya sebenarnya murah, cuman ya tadi gue bilang mahal tuh di waktunya. Sabar-sabar lu nunggu sampai beberapa bulan sampai paketnya nyampe ke Indonesia dengan kondisi yang corona seperti ini, pasti kan pada susah kan carinya kan. Jadi ya gitulah. Susah ini. Ini cari di Indonesia pasti susah banget. Susah banget karena jarang banget orang nyetok yang merek BST. Oke, segini aja. Lanjut. Oke okay guys, jadi beres sudah pemasangan part-part rarenya. Part langka. Oke, okay, jadi sekarang penampilannya seperti ini. Underbone-nya udah gue ganti pakai yang light type yang series R-nya, atau type R-nya. Udah gitu, ini hasil akhirnya. Gak tau ya, kalau gue ngeliatnya lebih demen pakai ini ya, karena dia tuh nggak polos loh, dari mulai bentuk lampunya aja tuh dia kayak nggak yang rata gitu loh kan. Kalau yang sebelumnya Project One kan cuma rata, flat biasa kan. Cuma dia memang LED-nya miring ke kiri, miring kanan, kayak alis. Cuma gue kalau untuk masalah body, untuk body stop lampnya ya, gue lebih senang yang ini sih. Ngeliatnya juga kayak lebih gagah gitu. Tapi yang namanya orang kan punya persepsinya masing-masing. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Sampai sini aja videonya. Thank you banget buat kalian yang udah ngikutin terus video gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, jangan lupa share, comment, and subscribe terus channel YouTube gue. See you on the next video. Bye-bye.